dapat menentukan keselamatan pasien. Untuk itu kami tidak akan mensia-siakan dan berpacu dengan waktu untuk keselamatan pasien. Kami sigap dan tanggap dalam penanganan, karena bagi kami keselamatan pasien adalah prioritas utama. Everybody please. Please. Start. Kebahagiaan kami adalah senyuman kesembuhan dari pasien yang kami tangani. Raihan asa yang mereka peroleh dari apa yang kami usahakan semampu kami. Rumah Sakit Ananda Purwokerto bekerja dengan hati dan keikhlasan, dengan iman dan semangat kekeluargaan. Rumah Sakit Ananda Purwokerto membantu dan mendoakan Anda agar sehat selalu. Saat lagi Anda akan menyaksikan acara Dr. Inyong kerjasama Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat malam. Semoga selalu sehat. Saya Gus Supriyadi hadir kembali dalam acara kesayangan kita, Dr. Inyong. Acara yang terselenggara berkat kerjasama antara Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Acara ini terselenggara setiap hari Minggu dari jam 19.30 sampai 20.30. Setiap minggunya akan ada tema menarik yang kita bahas, tentunya tema dari dunia kesehatan yang nantinya akan menambah ilmu dan wawasan kita. Tema apa yang akan kita bahas untuk episode minggu ini? Tema yang kita bahas adalah tentang sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah istilah kedokteran untuk menggambarkan kombinasi dari sejumlah kondisi, yaitu hipertensi, kemudian kadar gula tinggi, serta kadar kolesterol tinggi dan juga obesitas. Nantinya akan lebih dijabarkan lebih banyak lagi sama narasumber yang akan hadir saat lagi. Bagi Anda yang ingin ikut bergabung dengan kita, bisa menghubungi line telepon di 0281-777-1242 atau juga di nomor WA di 0813-8551-7747. Kedua nomor ininya nanti akan terus muncul di layar kaca. Seperti biasa, saya tidak sendirian, ada bintang tamu yang sudah hadir di samping saya. Langsung kita sambut saja dengan ada Mbak Uci Afrilia, betul dengan Mbak Uci ya? Iya, betul ya. Sekali Mas. Panggilannya apa ya Mbak? Cukup Uci aja ya. Oh, udah. Okay. Mbak Uci sudah berkeluarga atau belum? Alhamdulillah sudah Mas. Oh, sudah. Mas Agus sudah? Belum. Melanjut. Tanya lagi ya, tanya ulang ya. Bapak Mas, biar sudah punya anak? Ya. Alhamdulillah sudah. Oh, sudah ya? Iya. Lagi sehat keluarga, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Oh. Cuma tadi hujan ya. Jadi kesini berangkatnya pakai apa? Taksi Mas. Oh, pakai taksi. Kenapa pakai taksi biasanya? Biasanya diantar suami, tapi suami lagi sibuk jadi naik taksi gitu. Oh, seperti itu ya. Mbak Uci sehari-harinya kegiatannya apa Mbak? Kebetulan saya di Rumah Sakit Ananda juga Mas. Saya bidan, saya bekerja di Rumah Sakit Ananda. Gitu. Bidan ya? Iya. Kalau bidan biasanya nemuinya kasus-kasus ibu melahirkan dan sebagainya. Iya, ya? Iya, cuma ibu melahirkan aja di situ. Kalau misal pasien-pasien dengan diagnosa lain kadang jarang ya? Jarang. Nggak pernah, jadi kita cuma ruang lingkupnya melahirkan, ibu hamil dan cuma lingkup itu aja. Oh, okay. Tapi nanti kalau misalnya
kita kan lagi ngebahas tentang sindrom metabolik nih. Jadi mungkin Mbak Uci dari background-nya kan dari dunia kesehatan, mungkin bisa agak nyambung dengan perbincangan kita nanti ya. Siap. Menarik sekali ya temanya ya Mas. Oh, tentu. Setiap minggu temanya selalu ganti-ganti dan menarik. Siap. Saya selalu di depan televisi terus. Oh, luar biasa. Oke. Ya. Pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, langsung saja kita sambut dokter narasumber kita, yaitu dokter umum yang praktek di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Kepada dokter Irwan Nuryadin, dipersilakan untuk masuk. Selamat malam. Selamat malam, dok. Malam dok. Lagi ya. Iya dok. Akhirnya ketemu di rumah sakit sekarang ketemu. Iya. Tambah seger ya dok. Ya. Tambah seger. Ya seger di antara lemes. Oh gitu dok. Dokter Irwan gimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah baik. Hujan terus. Hujanan. Oh iya. Tapi rezekinya terus ngalir ya dok kalau hujan ya. Kalau biasanya kan. Terus ngalir. Amin. Amin. Lagi hari ini lagi shift atau libur? Malam shift. Oh nanti malam berarti begitu syuting selesai langsung lanjut jaga ya. Luar biasa. Ya dok kita langsung ngobrol lagi nih masalah tema yang kita bahaskan tentang sindrom metabolik. Sebenarnya sindrom metabolik itu sendiri apa? Oke, sindrom metabolik. Tadi sudah dibuka sama Mas Agus ya. Tapi juga mungkin agak asing gitu ya sindrom metabolik. Iya. Gitu ya. Soalnya taunya ibu hamil melahirkan gitu. Ini buat tambah wawasan juga sekaligus ya. Sindrom metabolik terdiri dari dua kata ya. Sindrom itu artinya adalah kumpulan dari gejala atau tanda. Metabolik itu yang berkaitan dengan metabolisme tubuh ya. Jadi berupa gangguan-gangguan, gejala-gejala tanda yang memang di situ terjadi metabolisme tubuh yang tidak normal. Nah, itu definisi yang terlalu luas, harus dipersempit lagi ya. Tadi Mas Agus sudah membuka ya, ada apa tadi? Gula tinggi, hipertensi, ya, hipertensi, ya, kolesterol tinggi dan gemukan. Nah, sebetulnya bisa sempit lagi ya. Pertama kali yang harus ada dalam sindrom metabolik itu adalah kegemukannya, obesitasnya ya. Jadi kalau sudah ditemukan obesitas dengan tanda lain yang minimal 2 itu bisa disebut dengan sindrom metabolik ya. Definisi dari Federasi Diabetes Internasional itu mempersempitnya jadi 4 kriteria itu ya. Jadi obesitas, hipertensi itu berarti tekanan darah di atas 130 per 85 ya. Jadi kalau 85 bawahnya 85 atas, atasnya 130 sudah hipertensi gitu ya. Tapi itu ukurannya ada berapa tahap. Terus tadi kadar hiperkolesterol, jadi disempit-sempit lagi. Kalau Federasi Diabetes Internasional itu membatasinya dengan dua jenis, trigliserid lebih dari 150 ya. Terus HDL itu yang HDL lemak kolesterol baiknya itu dia kurang dari 40 pada laki-laki atau kurang dari 50 daripada perempuan. Nah, ada lagi gula darah. Kalau gula darahnya memang 100 puasa ya, 100 ke atas ya itu sudah termasuk terganggu ya bisa dikatakan. Kalau ada 3 gejala ditambah dengan kegemukan sudah sindrom metabolik gitu. Nah, jadi bingung ya, sindrom metabolik itu apa ya? Jadi bukan suatu penyakit. Kalau misalnya contoh ya, penyakit diabetes kan sudah jelas definisinya diabetes itu apa ya? Kencing manis kalau kata orang. Kalau sindrom metabolik itu kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala, definisi awalnya itu jadi yang sebetulnya banyak sekali, bisa kombinasi dari 16 penyakit. Ya, banyak sekali ya. Kalau kita perluas bisa jadi contoh polycystic ovary syndrome. Ya itu pada kebidanan ada itu ya. Jadi ada kista ya, polycystic ovary syndrome ya itu jadi gangguan pada ovarium ya, ovarium. Jadi si perempuannya kebanyakan hormon laki-laki. Ya, jadi sulit punya anak. Itu juga bagian dari metabolic syndrome. Ya, awalnya didapat dari kegemukan. Banyak luas sekali dari kegemukannya itu ya, dok ya. Itu kan gejala-gejalanya boleh dibilang hampir sama kayak geriatrik sindrom. Ya. Itu sama atau enggak, dok? Beda. Kalau geriatrik sindrom itu jadi untuk pasien-pasien yang sudah tua, ya. Sudah tua memang munculkan gejala-gejala misalnya kurang daya pengingat gitu, terus ada tremor dan lain-lain. Beda ya kalau geriatrik sindrom dan metabolik beda jauh ya. Metabolik sindrom ya awalnya memang dari kegemukan ya, kegemukan memacu insulinnya terganggu atau resistensi insulin
nanti muncul sekelompok gejala-gejala seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa luas sekali sindroma metabolik ini. Tapi sumber awalnya adalah tadi ya, kegemukan. Kegemukan. Ya, gemuk gitu. Jadi gemuk itu bukan berarti berat badannya berlebih gitu ya. Gemuk itu harus ada objektifnya ya. Objektifnya itu diukur dengan indeks massa tubuh. Nah, kalau indeks massa tubuh kita melebihi 25, kita sudah bilang kegemukan atau pre-obese 25, sampai nanti kita hitung bareng-bareng gimana cara kita nanti ya. Iya, cara gitu. Kita akan lanjut ngobrol nanti ya, Dok ya. Ada beberapa pariwara yang mau lewat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV di acara kesayangan Anda, Dokter Inyo. Kemegahan fasilitas pendukung, kerapian tempat layanan, dan pelayanan prima bukan berarti kami berpihak. Karena kenyamanan Anda berada di tempat kami, dan keramahan kami dalam melayani Anda adalah ciri kami dalam membantu Anda yang membutuhkan. Dengan rasa ikhlas dan tulus, kami menyapa Anda dan membantu Anda dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Didukung tenaga ahli di bidangnya yang energik dan ramah, tempat yang presentatif dalam mendukung pelayanan terbaik kami kepada Anda, menghantarkan kami menuju rumah sakit yang mengutamakan mutu dan kualitas pelayanan terbaik. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kabupaten Banyumas dan sekitarnya dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Membantu dan mendoakan Anda agar sehat selalu. Dalam acara kesayangan kita, Dokter Inyong, acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Rumah Sakit Ananda Purwokerto sendiri beralamat di Jalan Pemuda nomor 30 Purwokerto Barat yang baru-baru ini terakreditasi paripurna. Kita masih membahas tentang sindroma metabolik. Kita langsung ngobrol lagi dengan Dokter Irwan. Dokter Irwan, untuk sindroma metabolik, tadi kan sudah diterangkan sama Dokter Irwan bahwa sindroma metabolik ini bukan sebuah penyakit ya, Dok, tapi hanya sekumpulan gejala. Iya. Sindroma metabolik sendiri ini bisa menyerang siapa saja, Dok? Sindroma metabolik ini jadi bisa menyerang terutama otomatis orang-orang yang sudah terjadi kegemukan ya, bukan anak-anak ya, otomatis ya. Kegemukan itu bisa sudah mulai kuartal seumuran kita ini 25-30 sudah bisa mulai terkena ya. Tampaknya ya, makanya harus ada batasan ya. Gitu ya, Dok. Yang disebut gemuk itu seperti apa, obesitas itu seperti apa, itu berdasarkan indeks massa tubuh. Nah, contoh ya, indeks massa tubuh itu jadi hasil dari berat badan dibagi dengan kuadrat tinggi badan. Contoh, pada orang yang, contoh misalnya Mbak Uci tinggi berapa? 160 cm. Jadikan meter dulu, jadi berapa? 1,5. Ya, okay. Dengan berat badan Mbak Uci yang misalnya berapa sekarang? Berat badannya sekarang 54, sedikit malu. Ya, dibagi 1,6 hasilnya berapa? Ya. Berapa, Dok? Ya, hitung pakai kalkulator. Oh, ya. Sebenarnya gini, 1,6 itu harusnya berat badan itu maksimal 64 kilo. Maksimal ya. Maksimal ya. Karena itu indeks massa tubuh 25, itu 64 kilo itu. Kalau sudah 64 kilo, bah, hati-hati itu. Obesitas. Belum, itu pre-obese disebut kegemukan. Nah, yang disebut obesitas itu di atas 30. Nah, yang disebut sindroma metabolik sendiri itu tadi obesitas sentral ya, sentral obesitas 30 itu sebenarnya kita sudah bisa mengarahkan untuk sindroma metabolik. Nah, tapi kalau misalnya masih 25 sampai 30, nah, kita perlu dua gejala lain yang saya disebutkan tadi, darah tinggi, gula darah terganggu, atau tadi kolesterol juga, atau profil lipid yang kurang bagus. Tapi sangat luas sekali sindroma metabolik itu, penelitiannya beda bunyi. Beda bunyi itu dalam artian satu penelitian menyebutkan sindroma metabolik itu terdiri dari 16 varian. Ada yang menyempitkan hanya 3 varian penyakit. Tapi semuanya intinya sama. Jadi semua penyakit itu meningkatkan risiko dari penyakit jantung koroner. Ujung-ujungnya seperti itu ya. Jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus. Ya. Jadi ujung-ujungnya sindroma metabolik
kalau terjadi akan meningkatkan risiko dari tiga penyakit itu, stroke, penyakit jantung koroner, dan diabetes mellitus. Nah, itu penyakit gak enak semua ya, ya penyakit gak enak semua, ini ya, ya dok. Diabetes berarti dari ujung rambut, seperti kata dokter pukut spesialis penyakit dalam bilang, dari ujung rambut sampai ujung kuku kena semua kalau diabetes, tidak ada yang tidak kena, semuanya kena. Stroke otomatis, kalau tidak lumpuh ya, meninggal, ya kan, kasihan. Nah, kalau jantung ya langsung meninggal biasanya kalau langsung serangannya parah. Lah itu sindrom metabolik ya asalnya hanya dari kegemukan aja. Nah, saat dari kegemukan akan terjadi resistensi insulin. Insulin itu jadi zat yang dihasilkan oleh pankreas ya. Pankreas itu organ dalam perut kita, fungsinya mengeluarkan insulin itu tadi yang fungsinya buat membawa gula. Jadi dia truknya gula, glukosa di dalam darah buat dimasukkan ke dalam otot. Jadi ketika insulin sudah bekerja tidak maksimal, otomatis nanti gula darah tidak bisa masuk dalam otot, hanya muter-muter aja dalam darah. Akibatnya ketika dicek gula darahnya cukup tinggi. Tinggi itu bukan berarti bagus, tapi dia tidak bisa masuk dalam otot, tidak bisa digunakan oleh tubuh. Makanya ada orang bilang ada yang diabetes ya, diabetes ada yang kurus, ada yang gemuk, ya itu. Ada variannya masing-masing. Dok, ini kayaknya ada pemirsa di rumah nih yang mau tanya. Ini via WA ya dok, saya bacakan pertanyaannya. Dokter, saya didiagnosa PCOS. PCOS itu apa dok? Polycystic Ovarian Syndrome. Oh iya. Haid tidak teratur, sudah terapi obat supaya haid lancar, tapi sudah setahun tiap berhenti minum obat, haid tak kunjung datang. Apakah penderita PCOS yang berhasil hamil dok? Saya pesimis sekali, sudah program hamil setahun tapi belum membuahkan hasil. Jadi polycystic ovarian syndrome satu kelainan ya, suatu kelainan di mana itu bisa sebabnya karena sindrom metabolik, karena penyakit kumpulan gejala ini atau sebab lain genetik. Nah, kita harus cari sebabnya yang mana nih. Kalau memang dari riwayat keluarga memang ada kencing manis, gitu ya, ada gula darah terganggu dan sindrom metabolik yang lain, tentu diarahkan ke penyakit ini. Makanya PCOS sendiri terapinya bisa berupa terapi yang diberikan pada penyakit diabetes mirip. Jadi bisa diberikan metformin ya pada penyakit diabetes gitu ya. Untuk PCOS sendiri sebetulnya masih ada kemungkinan hamil ya, masih tetap ya pada penyakit, tapi memang sulit gitu ya, tapi tetap masih banyak jalan itu, tidak usah berkecil hati dulu gitu. Banyak penderita PCOS yang akhirnya bisa hamil ya, meskipun dalam ya meskipun dengan terapi itu tentunya ya, ya memang karena haidnya tidak teratur, ovulasinya jadi kacau ya, itu yang sulit dari penderita polycystic ovarian, tapi banyak yang berhasil, tenang saja. Jadi harus tetap optimis ya, berobat, konsultasi ke spesialis opsi, tentunya kerjasama dengan penyakit dalam, karena ini suatu penyakit yang harus konsultasinya kerjasama antara dokter opsin sama dokter penyakit dalam. Oh, boleh nggak apa-apa Mbak Uci? Gini dok, saya punya tetangga nih, beliaunya obesitas, mungkin kurang lebihnya ada 90 beratnya gitu, 90 mungkin kilo. 90 ya. Itu kalau tingginya 200 nggak masalah. Itu gimana sih cara kita mengetahui beliau kena sindrom metabolis? Itu sendiri di kita nggak harus melakukan pemeriksaan atau gitu dok? Sebetulnya tetap harus diperiksa ya, cuman batasan dari Federasi Diabetes Internasional itu, jadi simpelnya gini, kalau sudah BMI-nya 30 ya itu secara langsung kita tidak perlu melakukan pemeriksaan lingkar panggul ya, lingkar pinggangnya ya, gitu ya. Jadi pemeriksaan lingkar pinggang pun nggak ada tata caranya, nggak asal gitu. Ukur kayak pakai boleh pakai meteran gitu ya, baju itu boleh nggak dok? Boleh, nah, standar alatnya ya, jangan mulur alatnya ya, percuma alatnya mulur tambah mulur ya, ya ada standar pengukuran gitu. Jadi nanti ada kapan diukurnya, nggak boleh perutnya di kempes-kempesin ya, kan sudah ada ya kalau mau foto ya, gitu dong, kalau mau foto perutnya di ya. Enggak sih, enggak ya, berarti cuma saya ya, jadi pengukurannya itu harus dilakukan saat ekspirasi, jadi saat menghembuskan nafas. Kalau menghembuskan nafas otomatis kan nggak ditahan kan, kalau kita inspirasi nahan. Nah, ini kita saat ekspirasi ada standarnya ya, di antara ada bahasanya krista iliaka ya, sama iga terbawah. Nah, di paru tengah itu yang kita ukur.
ada standarnya ya. Pada Eropa dan Asia beda cara pengukurannya, batasan ukurannya karena memang beda ukuran tubuhnya. Ya, ukuran tubuhnya beda. Oke dok, lanjut nanti ya dok ya, mau ada pariwayang yang lewat dulu. Dan kemana-mana pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di acara Dokter Inyong. Setiap hitungan detik dapat menentukan keselamatan pasien. Untuk itu kami tidak akan mensia-siakan dan berpacu dengan waktu untuk keselamatan pasien. Kami sigap dan tanggap dalam penanganan, karena bagi kami keselamatan pasien adalah prioritas utama. Kebahagiaan kami adalah senyuman kesembuhan dari pasien yang kami tangani, raihan asa yang mereka peroleh dari apa yang kami usahakan semampu kami. Rumah Sakit Ananda Purwokerto bekerja dengan hati dan keikhlasan, dengan iman dan semangat kekeluargaan. Rumah Sakit Ananda Purwokerto membantu dan mendoakan Anda agar sehat selalu. Acara Dokter Inyong, acara yang terselenggara berkat kerjasama antara Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Bagi Anda yang ikut bergabung, masih kita buka kesempatan di dua nomor telepon 0281-777-1242 dan di nomor WA 0813-8551-7747. Kita masih membahas tentang sindrom metabolik. Kita lanjut perbincangan kita dengan Dokter Irwan dan Mbak Uci. Saya ke Dokter Irwan lagi dok. Ini bagaimana cara mengobati sindrom metabolik? Mengobati sindrom metabolik. Jadi sebetulnya sindrom metabolik itu jadi bukan penyakit ya. Kumpulan tanda atau gejala dari beberapa penyakit. Pengobatannya otomatis pengobatan dari penyakit-penyakit tersebut. Ya. Karena awal asal mulanya memang kegemukan, ya kita obati berarti kegemukannya. Nah, sulitnya kan orang, aduh dok, kalau gemuk sulit dok nih, ngeluhnya pasti gitu kan ya. Iya dok. Orang yang berat badan susah gitu. Banget. Nah, sebetulnya itu psikis, gitu ya. Sebetulnya kalau diniati, kalau memang ada komitmen kita untuk menurunkan berat badan, bisa. Untuk kegemukan ada dua ya, ada obat, ada non obat. Yang kita lakukan otomatis yang non obat dulu ya. Dari non obat itu ada dua jenis otomatis ya, dari diet kita, makanan, dua dengan aktivitas. Nah, jadi yang makan, yang dimakan sama yang keluar harus seimbang, jangan yang dimakan sama itu ini. Kenapa? Contoh ya, di desa dan di kota perbandingannya. Orang dengan aktivitas lebih banyak di desa ya, nyangkul, bawa beras, matun, apalagi itu ngasak ya. Nah, itu jadi dia banyak mengeluarkan energi, yang dimakan sama yang dikeluarkan seimbang. Akhirnya orang-orang desa, di zaman dulu ya, sekarang udah banyak yang diabetes ya. Jarang yang gemuk. Oh, gitu. Jarang yang terkena penyakit dengan tipe sindroma metabolik. Meskipun sekarang sudah cukup banyak orang desa seperti itu ya. Geser ya. Orang-orang desa sekarang kerjaan diganti dengan mesin gitu ya. Ya, rata-rata jadi seperti itu. Jadi otomatis aktivitas kita harus imbang apa dengan yang masuk. Nah, kalau dalam ada aturannya ya, kegemukan itu jadi obesitas bisa diobati dalam waktu kurang lebih misalnya dalam 4 minggu kok nggak turun, baru kita 4 minggu itu harus ada usaha dulu, baru dengan obat. Ya, ada obat untuk mengurangi berat badan, tapi harus dengan usaha diet sama aktivitas dulu. Ya, dietnya juga ada aturannya, nggak asal diet, nggak makan sama sekali, ya bahaya. Aktivitas berlebihan, sampai jalan tiap hari gitu, nggak berhenti gitu. Ya, ada batasan-batasan tertentu. Contohnya untuk diet, ya kita dalam sehari memang harus mengurangi kurang lebih 500 kilokalori. Contoh mie instan, ya mie instan itu isinya kurang lebih 300 kilokalori. Jadi kalau kurang lebih ya kita mengurangi 2 porsi mie instan dalam sehari. Ya. Targetnya berapa sih penurunan berat badannya gitu? Misalnya contoh ya, oh saya berat badan saya ini 100 kilo, gitu ya 100 kilo.
beratnya itu sebetulnya dalam waktu 6 bulan harus turun. Turunnya berapa? Sekilo ya, enggak lah, kurang ya. Turunnya itu kurang lebih 5-10%. Ya, berarti 10% dari 100 kilo berapa? 10 kilo ya. Berarti turunnya kurang lebih dalam 6 bulan harus 5 kilo sampai 10 kilo. Ya, kalau mau sindroma metaboliknya berkurang, harus sembuh atau berkurang resikonya, ya turunkan berat badan 5-10 kilo untuk yang 100 kilogram. Gitu. Otomatis kalau berat badan berkurang, hipertensi pun jauh, diabetes jauh ya, untuk kolesterol dan lain itu turun semuanya. Jadi sindrom metabolik memang asal mulanya ya kegemukan ini ya. Di Amerika, di Indonesia contoh makanya di perbandingannya itu ya, karena Amerika negara yang sudah maju, otomatis makanannya, dietnya memang diet yang kurang sehat. Indonesia makin mengikuti ini sekarang ya, dengan fast food ya, makanan-makanan cepat saji gitu ya. Ya itu jadi kita cenderungnya memang ke arah situ. Kini Mbak Uci, mau ada yang ditanyakan nggak? Dok, yang lanjut yang keluarga yang masih saudara dok, itu gejala lain gitu. Saya lihat sih cuma gemuk aja. Dok, tapi nggak pernah ada keluhan gitu. Nggak pernah sakit kayaknya loh dok. Okay. Saya lihat kerja terus gitu. Itu beratnya apa? Beratnya kurang lebih mungkin 90-an. 90 kilogram. Tinggi badannya? Tinggi badan mungkin dari saya, tinggian saya sih dok, mungkin 155 gitu. 155, kita hitung saja. Nah, ini ada kalkulator, kita buka. Caranya? Nah, caranya, kalau punya HP, ya, HP kita udah pada Android semua rata-rata ya. Jadi tinggal download di Play Store, itu ya ada BMI. Ya, BMI. Apik itu saya jadi di search-nya BMI atau indeks massa tubuh gitu. Nanti keluar. Kalau mau diperhatikan, pakai kalkulator langsung bisa. Berat badannya berapa tadi? 92. Dengan tinggi badan? 155. Ya, tinggal dibagi 92 dibagi 1,55. Ya, dibagi 1,55. Nah, 38 indeks massa tubuhnya. Termasuk obesitas. Obesitas ya. Dengan obesitas seperti ini ya, untuk sindrom metabolik muncul. Itu apalagi kalau dilengkapi dengan gejala lain, hipertensi, gulanya terganggu atau kolesterolnya memang tinggi seperti itu ya. Jadi kalau menurut ya, Federasi Diabetes Nasional muncul biasanya ya gejala-gejala yang lain. Gitu. Ini lanjutan dari yang tadi nih dok, WA lagi. Kayaknya belum puas dengan jawabannya. Iya, insya Allah faktor genetik aman dok. Saya sudah ke OBGYN. Memang berat badan saya katanya kelebihan, berat badan 70, tinggi badan 150. Nah, dokter, mohon kita maaf. Hitungkan, ayo. Berapa boleh? Berapa tadi? Berat badannya 70. 70 kilogram ya. Tinggi badannya 70 kilogram dibagi, tinggi badannya berapa? 1,5. Berarti dibagi 1,5, dibagi 1,5. Ya, 31. 31, ya. Memang obesitas ya. Oke. Kemudian ini, bisa direkomendasikan dokter OBGYN yang berhasil ngatasin PCOS enggak? Terus terapi apa saja dok bagi si penderita PCOS? Oke. Jadi yang namanya PCOS disiplin. Ya, pakai disiplin. Jadi mau dokter opsional pun bisa, otomatis ya. Dikonsultasikan dulu aja, bisa di kanan juga bisa, ke tempat lain juga bisa. Yang penting rutin, dan ini yang kita kejar-kejar itu berat badannya. Nah, kita nggak tahu, mungkin ditanyakan mbaknya berat badannya sudah pernah diturunkan atau belum, usahanya apa saja, dietnya apa saja, terus dalam berapa bulan dia turun, turunnya berapa kilogram. Ya, kalau belum ada usaha mengurangi berat badan ya, saya rasa sulit untuk PCOS-nya pulih gitu ya, karena memang itu akan terus ada sepanjang hidup gitu. Ya sekarang turunkanlah berat badan dulu, baru kita bicara yang lain. Aktivitasnya otomatis ya diperbanyak, kurang lebih dalam seminggu itu ya minimal 3 kali gitu, jalan kaki 30 menitan. Jalan kaki atau lari dong? Jalan kaki saja, sudah cukup. Oke, kita lanjut nanti ya dok ya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV di acara kesayangan Anda, Dr. Inyo. Aqui.
Sakit Ananda Purwokerto memiliki fasilitas yang lengkap untuk mendukung dan membantu Anda dalam perawatan. Kami cekatan dalam penanganan, profesional dalam tindakan, akurat dalam menganalisa, ramah dalam pendampingan. Dukungan tenaga medis yang handal membuat kami selalu dipercaya. Dukungan teknologi dan peralatan membuat kami selalu menjadi rujukan. Rumah Sakit Ananda Purwokerto membantu dan mendoakan Anda agar sehat selalu. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Banyumas dan sekitarnya dalam memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Rumah Sakit Ananda Purwokerto selalu setia memberikan pelayanan kepada Anda semua. Salam sehat selalu Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Masih bersama saya Gus Subriadi dalam acara kesayangan kita, Dokter Inyong. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Satelit TV dengan Rumah Sakit Ananda Purwokerto. Bagi Anda yang masih ingin ikut bergabung, ada dua nomor telepon 0281-777-1242, juga di nomor WA 0813-8551-7747. Kita lanjut ke Dokter Irwan. Ini ada yang mau tanya dari WA lagi, Dok. Selamat malam, saya sudah 6 tahun menikah, tapi belum juga hamil. Sudah pernah HSG 2 kali dan operasi kista. Sekarang tuba falopi tersumbat. Apakah saya masih bisa hamil? Oke. Masih bisa hamil ya. Yang namanya kehamilan itu kan pemberian Tuhan ya. Iya. Tapi kita bisa mengusahakan. Tuhan kan enggak langsung ngasih hamil, enggak. Pasti ada jalan-jalan tertentu yang diberikan oleh Tuhan. Buat orang yang muda, orang yang itu orang ini langsung hamil, nggak ada apa-apa aja hamil gitu ya. Ya ada yang sudah sulit, sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun belum bisa hamil juga. Tapi kelainannya mungkin ada udah di HSG ya, sudah dilakukan pemeriksaan juga. Kelainannya ada di tubanya ya. Kita belum tahu tuba yang sebelah mana atau dua-duanya ya. Semua kemungkinan itu ada ya. Tetap harus bisa optimis, harus konsultasi. Kita udah tahu konsultasi ke dokter opsin mana gitu ya. Dokter opsinnya otomatis ngasih edukasi ya. Bisa hamil tetap pasti harus ada komunikasi ya. Dokter opsin akan mengusahakan yang terbaik. Pasien itu dikomunikasikan bisa hamil atau enggak. Jalan hamilnya ada berbagai cara ya. Cara pertama ya otomatis apakah bisa tubanya bisa diusahakan lancar dulu enggak jalannya. Jadi supaya ovariumnya berfungsi ya, jalan lewatnya si ovariumnya apa sih ovum sel telurnya juga bisa lewat gitu ya. Ada banyak hal yang bisa diusahakan, cuman akhirnya tetap ada bisa dengan program bayi tabung. Contohnya ya itu kan sudah akhir usaha air, dan suaminya juga harus dicek dulu. Nah, suaminya juga harus cek, nggak semua permasalahan tidak bisa hamil itu pada wanita ya. Sekarang kemungkinannya 50-50 ya. Laki-laki 50, perempuan 50, nggak bisa kita menyalahkan salah satu pihak ya. Harus tanya dulu dia, 6 tahun menikahnya berarti kan dia sudah setahun. Sebenarnya kalau sudah setahun menikah harus konsultasi ke dokter opsin ya. Kalau hubungan seksualnya rutin loh ya. Ya kalau yang satu di Jawa, yang satu Sumatera, setahun ya lancar ya. Tapi kalau memang kumpul satu rumah dan setahun belum gitu ya, masalahnya kan dokter opsin. Dengan 6 tahun seperti ini, masalahnya kita nggak gitu ya, harus jelas tubuhnya sebelah mana, dua-duanya rendah, masih bisa hamil. Optimis saja, cari permasalahannya, suami juga diperiksakan. Kalau memang mentok-mentok kelainannya memang ada di tuba dan tidak bisa diusahakan, baru program bayi tabung seperti itu. Tetap ada solusinya, dan banyak yang berhasil juga loh. Bayi tabung sekarang sudah zaman maju. Kalau bayi tabung mahal ya, Dok ya? Ya relatif. Tapi ya namanya kita ingin punya anak ya, apapun ya. Ya sekarang ya yang harga setengah harga mobil juga ada. Setengah harga mobil ada. Ya mobil sama anak bahan lah. Dari Mbak Uci nih kayaknya masih ada yang mau ditanyakan lagi ke dokter Irwan. Dok.
cara dietnya seperti apa, Dok? Nah. Apakah harus lari-lari terus nah. gitu ya, Dok? Beda ya diet sama lari beda. Oh, iya beda ya, Dok. Kalau ya. Diet berarti makanan. Terus untuk aktivitasnya sendiri seperti apa, Dok? Kan kita, mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah yang para pekerja yang bekerja gitu, kerjanya pagi sampai malam gitu. Nah, gitu ya gimana ya caranya kan ya gitu. Kalau nggak ada sinar matahari nih gitu olahraganya ada seperti apa gitu deh. Salah, bukan masalah sinar matahari. Tapi kira-kira yang mungkin menurut Mbak Uci Mas Agus itu obesitas nggak? Enggak dong, kurus kayak gini. Jadi ada istilah namanya tukeran aja gimana ya dong, tukeran aja. Jadi ada istilah namanya tofi. Apa itu dong? Thin outside, fat inside. Jadi di luar kok kelihatannya kurus, langsing, tapi fat inside. Jadi gemuk di dalam, karena memang lemak tubuhnya itu tidak kelihatan dari luar. Ya. Dilihatin bau cinta. Kelihatannya kok kayak saya gitu ya, kurus banget kan? Enggak dok. Kalau belum tentu saya lemaknya sedikit, ya. Harus dibuktikan dengan MRI atau CT scan buat tahu lemak dalamnya seperti apa. Ya, tapi cara gampangnya memang dengan lingkar. Nah, lingkar tuh kita terus, tapi itu juga ada caranya, metodenya. Terus tadi diet, nah dietnya seperti apa ya? Tadi pembatasannya itu kita targetnya berat badan dalam 6 bulan harus turun 5% sampai 10% dari berat badan yang sekarang. Nah, targetnya seperti itu. Dietnya seperti apa? Kita harus mengurangi makanan 500 kilokalori. Ya, kita harus hitung itu. Harus konsultasi dulu ke ahli gizi. Ya, kalau enggak ya konsultasi ke dokter umum. Ya, yang punya BPJS bisa konsultasi ke RK1, ke puskesmas. Ya, kalau bisa iya, ya, harus tanya dokter juga harus mau menjalin komunikasi ya, daripada kita kena penyakit yang lain, contohnya kencemas, nih males, mending daripada itu ya dietnya dulu. Ya, 500 kilokalori itu jadi ya tadi ya saya jelaskan tadi dua porsi mie instan. Ya, kalau kita lihat di bungkus mie instan itu 300 kilokalori kurang lebih ya. Nah, dietnya seperti itu, terus makanannya seperti apa? Tadi Mbak Uci gimana tadi? Nasi gitu. Kalau misalnya ini dok, nggak makan nasi, nggak mau nasi, kayak gitu, tapi cuma lauknya aja bagus nggak sih dok, diet seperti itu gitu. Nah, jadi kebutuhan energinya juga harus terpenuhi juga, nggak gitu. Selalu harus seperti itu. Tinggal gini, ada yang namanya glukosa dengan indeks glikemik tinggi, glukosa dengan glukosa itu ya, tadi ya, nasi dan lain-lain dengan indeks glikemik rendah, ya. Indeks glikemik tinggi itu artinya semua makanan yang kita makan itu nasi itu jadi gula semua. Itu indeks glikemik tinggi. Ya. Contohnya itu nasi itu termasuk makanan dengan indeks glikemik tinggi. Ya, jadi semua yang nasi kita makan sebagian besar dirubah jadi glukosa langsung dan cepat. Nah, ada makanan-makanan tertentu yang kita makan sama-sama glukosa. Contoh ya beras merah. Beras merah itu kita makan itu lambat jadi glukosanya di dalam tubuh. Jadi dia tidak langsung gula darah tidak langsung tinggi, cepat itu tidak. Jadi perlahan baru naik dan tidak semua dirubah jadi glukosa. Kalau nasi putih cepat dan langsung dirubah semua. Jadi cepat menaikkan glukosa darah itu yang makanan yang seperti itu yang harus kita kurangi. Nah, kita banyakin makanan yang mengandung indeks glikemik yang rendah. Contohnya beras merah dan banyak makanan-makanan yang lebih rendah indeks glikemiknya. Nah, banyak contohnya nanti ada di tabel, nanti bisa komunikasi dengan kita, bisa konsultasi dengan kita, bisa jadi nanti kita kasih tabel makanan dengan indeks glikemik rendah, jadi kita bisa pilih-pilih nih. Wah ternyata beras merah indeks glikemiknya lebih daripada beras putih ya, jadi itu yang kita pilih, tapi nggak selalu seperti itu tergantung kondisi pasien dan pembatasannya berapa berdasarkan berat badannya pasien berapa awalnya. Obesitasnya yang seperti apa? Oke, informasinya banyak banget nih dari dokter Iwan. Oke, kita lanjut nanti ya dok ya. Oke, pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di acara kesayangan kita, Dokter Inyo. Setiap hitungan detik dapat menentukan keselamatan pasien. Untuk itu kami tidak akan mensia-siakan dan berpacu dengan waktu untuk keselamatan pasien. Kami sigap dan tanggap dalam penanganan. Karena bagi kami keselamatan pasien adalah prioritas utama. Kebahagiaan kami adalah senyuman kesembuhan dari pasien yang kami tangani.
raihan asa yang mereka peroleh dari apa yang kami usahakan semampu kami. Rumah Sakit Ananda Purwokerto bekerja dengan hati dan keikhlasan, dengan iman dan semangat kekeluargaan. Rumah Sakit Ananda Purwokerto membantu dan mendoakan Anda agar sehat selalu. Dalam acara kesehatan kita, Dr. Inyong bersama saya Gus Supriyadi, kita masih membahas tema yang sama yaitu sindrom metabolik. Kita tanya ke Dr. Irwan lagi, dok. Sindroma metabolik tadi kan kumpulan penyakit nih, dok. Ketika sudah terdiagnosa penyakit-penyakit tersebut, itu kemungkinan sembuh ada nggak? Yang namanya penyakit kronis, otomatis dia bisa dikontrol. Ya, jadi bahasanya bukan sembuh atau tidak sembuh. Ya, kalau bilang tidak sembuh, bisa kok dikontrol. Ya, tapi kalau kita bisa katakan sembuh total, ya ini harus dikontrol sampai batas normal yang bisa kita optimalkan. Ya, contoh penyakit hipertensi kan tidak bisa dijelas kita sembuh. Hipertensi itu kan penyakit yang memang kita terapi sepanjang hayat. Ya, diabetes otomatis sepanjang hayat. Ya. Ada lagi dislipidemia dan lain-lain, itu juga tetap harus dikontrol sampai seumur hidup, tergantung kadarnya berapa. Gula juga otomatis di kencing manis itu ya, tergantung kondisi tubuh ya, kadar insulin ya, kemungkinan kurus gemuk itu beda ya terapinya, pada orang kurus dan gemuk dan diabetes itu beda terlaksananya, lebih spesifik ya. Kalau yang kurus, orang Indonesia itu cenderung dia kurang insulin dan beberapa penelitian ya. Kalau orang Amerika cenderung dia gemuk, jadi insulinnya terkonsumsinya banyak dalam darah tapi kerjanya nggak maksimal ya, cenderung pada orang-orang Eropa, Amerika. Indonesia tapi sekarang sudah bergeser juga, ikut yang kurang ini ya, kurang bagus insulinnya ya, terapinya itu ya. Bisa sembuh atau enggak pertanyaannya ya, sindrom metabolik tergantung ya. Kalau contoh kegemukannya kita bisa usahakan kok kurus, tapi kalau diabetesnya, darah tingginya, bisanya dikontrol itu bisa sembuh total ya. Tapi buat apa sih orang kita dengan dikontrol aja bisa hidup ya. Ada orang zaman dulu diabetes sebelum ditemukan metformin, obat itu diabetes orang 6 bulan sudah dijemput sama malaikat pencabut nyawa. 6 bulan, tapi ketika sudah ditemukan metformin obat-obatan bisa sampai orang normal yang lain, malah duluan yang duluannya kebut-kebutan di jalan terus tabrakan meninggal ya. Itu justru malah sekarang trennya semakin panjang umur ya, angka harapan hidup tinggi, penyakit-penyakit kronis muncul nih ya, karena memang usia kita yang harapan hidup kita tinggi Indonesia ya. Misalnya dulu ya zaman perang gitu ya, banyak yang meninggal karena perang ya, sekarang sudah nggak perang ya, jadi harapan hidup semakin tinggi ya, jadi muncul penyakit-penyakit yang memang kronis. Ini ada yang tanya lagi nih dari WA, dok. Malam, dok, nama saya Rio dari Banyumas. Mau tanya, saya setiap hari makan secara teratur, porsi makan juga normal, ditambah setiap mau tidur juga makan minum susu. Tapi saya susah sekali menaikkan berat badan dan tergolong kurus. Gimana, dok, itu? Oke. Yang namanya aktivitas, jadi laki-laki perempuan itu jadi aktivitasnya berbeda. Otomatis laki-laki atau perempuan, laki-laki sepertinya. Laki-laki, iya. Jadi sebetulnya untuk meningkatkan berat badan, wah ini sama, saya juga kurus. Sama, saya juga gitu ya. Jadi intinya kalori dan yang keluar harus seimbang. Nah, ini yang keluar, dan jangan metabolisme tubuhnya memang tinggi. Ya, metabolisme tubuh tinggi itu sebabnya karena apa? Satu, aktivitas yang berlebih. Dia ternyata atlet lari terus tiap hari kerjanya. Itu juga sulit untuk naikkan berat badan ya. Tapi massa ototnya bisa ditingkatkan ya. Gitu ya. Dua, otomatis ada penyakit kronis, metabolisme tubuhnya naik ya, contohnya tuberkulosis ya, dan lain-lain. Tiga, yang sulit ini nih, genetik. Okay. Ya, kalau genetiknya memang kurus ya, sulit, tapi bisa diusahakan tetap ya, otot, massa ototnya dibesarkan. Bisa dengan exercise, jadi ototnya besarkan, misalnya membesarkan bicep ya, besarkan bicepnya. Tapi harus seimbang ya, jangan kaki besar bawah. Nah, biasanya gitu ya, gagal. Jadi ya leg day, jadi harus seimbang, atas bawah harus seimbang, supaya nanti ketika jangan berlebihan juga, nanti dia makan berlebih, nanti ujung-ujungnya jadi
Iya, metabolic syndrome tadi. Kita nggak tahu. Tanya dulu genetiknya. Kalau kalau memang punya genetik, itu usianya berapa? Kita nggak tahu. Ya mungkin memang kalau kata orang Jawa nanti kalau sudah nikah gemuk ya gitu. Sendiri. Tapi tetap harus dikaji dulu. Silakan datang ke kita untuk konsultasi, datang ke Mas Agus. Kita Mas Agus di bagian pendaftaran kita ngobrol-ngobrol dulu gitu. Oke, itu yang mau ditanyakan. Ya, saya juga dok, tapi genetik dok mungkin. Oke, saya juga genetik kok. Oh, ya. Ibunya, bapaknya, sekiris. Ya, kalau genetik memang sulit, tapi tetap bisa diusahakan. Gimana itu dok? Mbak Uci, gimana ngasih makannya? 3 kali, 4 kali malah dok. Kali, ya. Jadi bisa diusahakan. Tapi lebih baik memang cenderungnya kita seimbang daripada kelebihan. Gitu. Ya. Kalau kelebihan sulit untuk menurunkan. Iya, mending menaikkan ya dok ya. Berarti ya. Ada lagi nih dok dari WA, kayaknya harus banget nih dokter Irwan. Selamat malam. Saya Ibu Tarmina dari Cilacap, mau konsultasi bagaimana cara menyembuhkan kolesterol setinggi 251. Minta penjelasannya dok. Oke. Kolesterol total mungkin yang dimaksud ya. 200. Cara mengurangi kolesterol yang naik ya. Itu bagian dari sistem metabolik juga ya. Kita nggak bisa tuh nyebut kolesterol naik tanpa tahu dia riwayat sebelumnya gimana. Konsumsi obat kolesterol atau enggak ya. Kita perbaiki diet dulu aja ya. Makanan yang rendah lemak, rendah kolesterol. Jangan konsumsi makanan seperti itu, dikurangi. Telur puyuh paling tinggi ya. Nah bahaya ya. Kecil tapi tinggi ya. Paling tinggi. Kalau di list kita, telur puyuh paling tinggi. Padahal kecil-kecil gitu ya. Oh, itu bahaya, itu kolesterolnya lumayan. Kecil-kecil saja. Ya, makanan berlemak yang lain, jeroan-jeroan gitu. Dan otomatis triglycerid. Triglycerid itu lemak yang sebetulnya bisa tercipta dari konsumsi karbohidrat berlebih. Karena karbohidrat berlebih juga bisa dirubah jadi triglycerid. Ya. Jadi hati-hati, nggak cuma kita ternyata mengurangi makanan berlemak, ternyata kita karbohidrat juga berlebihan. Ya. Jadi kalau mengurangi kolesterol harus paket. Nah, berat badannya harus diturunkan. Baru kita ngomong gimana cara mengobati obat itu sebetulnya dari diet dulu sama aktivitas kita juga. Kalau diet dan aktivitas kita sudah seimbang, obat itu bisa kita tunda dulu kok. Gitu. Hipertensi. Kalau misalnya diet kita berhasil, DM. Kalau diet kita berhasil, kita bisa menunda atau terapinya kita yang bias-bias yang basal-basal dulu, nggak langsung advance insulin dan tunda. Jadi kuncinya diet sama aktivitas. Jadi apa dok? Dietnya kalau pada ibu ini ya, contohnya yang di Cilacap, diet rendah lemak dan diet rendah kolesterol. Untuk porsinya bisa dikonsultasikan ke klinik kita, ya bisa dikonsultasikan. Sebetulnya Detkes juga mengeluarkan kalau ibunya punya anak yang jago IT, bisa dicari aja diet rendah kolesterol Detkes, nanti keluar pamfletnya. Oke. Baik, makasih ya dok ya, ini ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih. Sudah selesai. Ngobrol kita kayaknya seru banget. Iya, jadi masih mau nambah nih sebenarnya. Padahal masih banyak pertanyaan ya mungkin ya. Oke. Ya pemirsa satelit TV dimanapun Anda berada, demikian acara Dokter Inya untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan tema menarik lainnya yang tentunya akan menambah wawasan kita. Akhir kata, saya Gus Supedi, beserta seluruh tim kerabat kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Akhir kata, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.